Silakan diminum, Mas. Makasih. Mas, aku emang udah punya inisiatif untuk bagi harta gono gini ke Mas Yuda. Tapi aku masih penasaran kok Mas Raffi tiba-tiba setuju. Ya, kan aku udah bilang sama kamu tadi, Ti. Aku melakukan ini semua demi kamu, juga Gilang. Kan kalau kalian terbebas dari Yuda, aku juga pasti akan tenang. Tapi keputusan ini ada resikonya, Mas. Kalau kita bagi harta gono gini ke Mas Yuda, otomatis Mas Yuda tetap kerja di perusahaan karena dia kan tercatat sebagai direktur. Apa aku kasih sebagian hartaku ke Yuda supaya dia pergi dan menjauhi kehidupan Rianti, Gilang, dan juga Mira? Mas Raffi, kenapa? Kok kayak gelisah? Kenapa, Mas? Ada yang ngancem, Mas? Mas diteror? Oh, enggak. Aku enggak apa-apa kok. Udah, kamu enggak usah khawatirin aku. Yang penting sekarang semua masalahnya kamu selesai. Oke? Tapi Mas kan tahu sendiri, Mas Yuda enggak mau tanda tangan surat cerai. Ya, tapi dengan iming-iming harta gono gini, mungkin sekarang dia mau. Kalau dia dapat uang, pasti dia enggak peduli lagi sama aku atau bayi aku. Rianti pasti sebenarnya sedih dengan perceraian ini. Tapi aku harus mendesak dia untuk mempercepat semuanya. Karena aku juga ingin membantu Mira. Oke, aku akan coba minta Pak David untuk usahanya optimal supaya proses perceraian kamu cepat selesai, ya. Makasih ya, Mas. Ya udah malam nih. Aku balik ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Kuncinya ketinggalan. Mas? Halo? Iya, dengan Rumah Sakit Sejahtera? Iya, bisa tolong disambungkan ke cleaning service? Oh iya, saya cuma mau tanya aja. Mira malam ini ada kerja nggak ya? Oke, terima kasih. Baik. Mas telepon rumah sakit untuk nanyain Mbak Mira. Mas masih berhubungan sama Mbak Mira? Nggak ada, Ti. Aku nggak ada berhubungan sama Mira kok. Mas bohong ya sama aku. Padahal Mas udah janji loh bakal ngejauhin Mbak Mira. Oke, kalau Mas bohong sama Mbak Mira, berarti Mas gak boleh marah kalau aku bohong soal Mas Yuda. Iya, oke. Aku minta maaf, Ti. Aku gak akan hubungin Mira lagi. Ya, kita lupain aja masalah ini. Enggak, okay? Aku gak percaya. Pasti Mas sembunyikan sesuatu, ya kan? Enggak ada, Ti. Oke, nih sekarang aku hapus nomor teleponnya Mira ya di depan kamu nih. Tuh, Mira. Delete. Udah, biar kamu percaya. Oke? Ya? Yaudah, sekarang kamu masuk ke dalam rumah, kamu istirahat. Kunci kamu ketinggalan, Mas. Ayo, istirahat. Ayo, Ti.